Ya, terima kasih. Nama saya Moris dari Harian Kedaulatan Rakyat Jogja. Pertama saya mau tanya ke Pak Yopi. Dengan jersey yang baru, yang kemudian dadakan itu tentu bukan suatu yang apa biasa-biasa saja. Itu pasti yang luar biasa dengan mungkin nilai kontraknya yang luar biasa karena Yonex bisa begitu kooperatif gitu. Kalau boleh saya tahu gitu, kira-kira untuk apa kontrak itu seberapa besar gitu untuk 1 tahun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Koeri, ini kan Kevin ini aset dan jelas dengan keunggulan dia selama 2 tahun ini dari pihak lawan dari China teman-teman, yang dia punya apa teknologi yang cukup bagus, dia akan pelajari itu. Kira-kira seberapa bisa lama itu Kevin bisa berjaya di internasional ini sehingga bisa memenuhi harapan untuk bisa meraih emas Olimpiade. Itu barangkali sebentar, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muklis. Pak Yopi dulu barangkali. Ya, jadi nilai kontraknya itu kalau kita ngomong itu pakai peribahasa, Pak Muklis. Jadi kalau kita lihat cincinnya Pak Heri, ya kira-kira setara lah. Setara lah. Ya gini-gini kan mahal sekali. Juara dunia, juara Olimpiade berapa kali tuh gini-gini. Ya kira-kira gitulah. Olimpiade? Oh, Olimpiade asal dari tahun yang itu. Jadi kira-kira itu Pak. Jadi saya nggak bisa nyebut karena nanti dimarahin Mas Edi. Baik. Kira-kira itu. Jadi nilainya sangat besar, sebesar nilainya cincinnya koin. Bahaya. Nanti tanya nilainya berapa, kemudian dia yang jawab coba. Terus? Terus apa yang kedua? Yang kedua ke Koheri, mau gimana pemain Tiongkok mengawasi permainan dari Kevin, kira-kira kedepannya plannya seperti apa? Ya, zamannya sekarang semua teknologi ya. Setiap siapapun pemain dari negara manapun selalu direkam dan di bahasa di bulu tangkisnya itu di taking, dipelajari. Selama 2 tahun ini mereka pasti pelajarin Kevin. Sekarang yang nomor 1 khusus di ganda putra Kevin Gideon. Dari keseluruhan pemain yang paling unik kan Kevin pukulannya. Kalau di buku tuh enggak, di teks buku tuh enggak ada. Jadi yang bisa selama ini 2 tahun mereka pelajari toh sampai sekarang pun belum berhasil untuk ngalahin mereka. Jadi menurut pendapat saya Kevin ini unik. Jadi salah satu kelebihannya Kevin, dia bisa membaca keadaan di lapangannya itu yang cepat. Itu salah satu kelebihan dari Kevin. Jadi kalau musuh main polanya gini, Kevin sudah tahu, sudah bisa ngatasi antisipasinya seperti itu. Kalau dibilang sampai kapan, saya berharap yang saya takutin cuma dari Kevin Gideon itu cedera aja. Kalau dari segi profesional, latihannya, disiplinnya, itu sampai sekarang pun berjalan dengan baik. Kalau sampai berapa lama, ya Tuhan yang tahu. Dan saya kita berharap Kevin bisa terus sampai Olimpiade 2020. Gitu. Ya, baik. Terima kasih, Koeri. Nilai cincinnya kok belum, kok? Tadi udah gini-gini, loh. Tadi udah gini-gini. Ya, tadi masih ada satu media lagi yang ingin bertanya. Silakan. Mic-nya. Ya, selamat siang. Saya Adam dari sindonews.com. Ingin bertanya sama Ko Kevin, sama Ko Heri dan Kevin. Dipanggil Ko, masih muda. Biasanya kan setiap atlet itu ada ritual-ritualnya ya, sebelum atau sudah pertandingan. Mungkin Mas Kevin sama Ko Heri ada ritual-ritualnya. Saya juga tadi dengar selentingan, katanya Ko Heri setiap babak semifinal, final itu cincinnya beda-beda ya, mungkin bisa dijelasin.
saya terima kasih. Kevin dulu aja. Ritualnya apa, Vin? Ngapain gitu ritualnya? Semedi. Apa? Enggak. Oh, semedi. Enggak ada ritual khusus sih, sebelum main paling cuma doa itu aja sih. Oke, kalau Ko Heri bawa berapa cincin gitu ya buat kontengan. Kok ngapain aja kok ritualnya, Mo? Itu sih gosip aja tuh. Saja hoax. Ya, kalau memang aslinya kan memang saya penggemar batu ya. Mungkin masih juga mau naikin harga batu. Pak manajernya juga suka batu itu sama. Pertanyaannya itu enggak ada, Mas. Kita enggak ada ritual-ritual khusus batu apa enggak itu. Enggak ada. Itu hanya sekedar kita hobi aja. Dan semifinal-final enggak ada itu. Dan ritual yang pasti yang dilakukan Kevin, Gideon, siapapun pemain Indonesia selalu ya, apapun agamanya mereka selalu berdoa. Hanya berdoa aja kepada Tuhan, dan saya juga selalu seperti itu. Oh, kok, tapi kalau misalnya cincinnya lupa, kok ketinggalan gitu pas final gitu. Aduh enggak, mau aduh, kita bisa kalah nih, gitu loh, sugesti dia bisa, goyang gitu loh. panik gitu, iya enggak kok? Enggak lah. Sebenarnya ada ceritanya waktu 2017 itu kan. Waktu masuk semifinal di All England itu udah di shoot live kan. Nah itu ada teman saya, pelatih juga tuh tadinya yang Hafid Yusuf. Nah, itu kan gemar batu juga. Dia ada WA ke saya, bro. Kalau masuk TV, kalau menang, batunya diituin ya, dikasih ke TV biar harganya naik. Itu aja sebenarnya, makanya saya begini-begini. Itu batu yang dipakai Ko Heri gitu ya? Habis itu yang minta, makanya saya ngikutin. Sebenarnya itu aja sih, itu bagus. Habis itu naik gak pasaran batu kok? Ya, kira begitulah. Ya. Nah, sekarang saatnya kita akan bagi-bagi voucher lagi kali ini.